Tuan rumah Madura harus menelan kekalahan ketika menghadapi Persis Solo, 2-3 skor untuk pertandingan tersebut. Gol Madura United terjadi pada menit ke-7 dan 66 oleh Alberto. Gol Persis Solo terjadi berkat gol bunuh diri Novan Sasongko pada menit ke-45. Gol kedua terjadi pada menit ke-46 oleh Fatiar dan gol ketiga pada menit 90+8 oleh Mesidoro.